Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan bansi komdonya, jumpa lagi dengan Gule Rampok. Oke, selamat datang di channel yang membahas tentang tutorial-tutorial modifikasi RC Adventure dan tutorial-tutorial aneh lainnya, bos. Cos pokoknya. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengganti body RC yang kemarin yang saya review, itu RC Sand Monster dengan body sedan seperti mobil Fast Furious dengan menggunakan body off-road, bos. Oke, ini mobil Jeep tapi sudah saya modifikasi dengan sedemikian rupa sehingga nampaknya seperti mobil Fortune atau mobil double cabin ya. Oke, jos. Caranya sangat mudah dan sangat-sangat simple dan murah, bos. Mau tahu caranya? Yuk kita simak video ini lebih lanjutnya, jos pokoknya. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gule Rampok, jos pokoknya. Dan bagi yang belum aktifkan notifikasinya, jangan lupa untuk klik notifikasinya untuk update terus video-video menarik, unik, dan jos pokoknya dari Gule Rampok. Bahan-bahan utama yang kawan-kawan perlukan yaitu membeli RC mainan. Nah, di sini RC yang mainan yang saya beli ada dua kemarin. Nah, punya ini RC mobil mainan yang harganya sekitaran 30 ribuan atau 25 ribuan. Nah, bentuknya seperti ini. Dan yang harus kawan-kawan cek itu jangan mau beli mobil mainan yang menempel stiker di sini, karena nanti nggak akan sama persis seperti body-body yang dijual ratusan ribu. Nah, di sini kita dengan harga yang 30 ribuan kita dapat body yang hampir sama seperti harga yang ratusan ribu. Saya membeli dua, kenapa? Saya masih ragu kemarin mau yang ini atau yang ini. Tapi menurut saya lihat sebenarnya cocok yang ini karena bentuknya Jeep dan bisa dimodifikasi untuk bug. Tapi kalau misalkan ini merek Pajero Sport, tapi kalau misalkan kita kasih bug, dia nggak akan cocok lagi karena warnanya dan ada kelengkungan ini, jadi nggak cocok. Oke, yang penting intinya kawan-kawan beli yang seperti ini yang nampak kursi di dalamnya, bukan stiker. Nah, yang masalah stiker ini kita bisa modifikasi yang lain atau kita tempel-tempelkan sesuai dengan imajinasi dan kreativitas dari kawan-kawan masing-masing. Oke, kebiasaan nanti pada saat kita beli bodinya, kawan-kawan harus mengukur dulu, yaitu baik panjang, lebar. Kalau tinggi sih nggak terlalu perlu, yang penting panjang dan lebarnya. Nanti ia bermasalah yaitu pada saat ukuran dari chassisnya ban ini tidak sama. Contohnya seperti ini, jika saya cek bodinya, nah tidak akan cukup, sehingga saya kasih bak lagi di belakang supaya ini cocok bannya dengan jumpernya. Yang intinya kawan-kawan harus punya banyak mainan-mainan yang lain. Ini bak-baknya punya RC ini. Saya bongkar karena ini sudah nggak pakai lagi. Saya bongkar baknya, saya tempel di sini, bos. Oke, jos. Dan ini juga sama. Knalpotnya dia ada di sini. Saya ambil dan modifikasi di sini, jos. Pokoknya, oke. Yang penting ide dan kreativitas. Untuk kita modifikasinya, kita harus punya green drag mini atau solder yang punya mata paling kecil. Ini kan ukurannya ini, saya potong. Dan ini punya bak belakang, saya potong sehingga kita bisa modifikasinya. Yang punya di sini kita rapatkan ke depan lagi sehingga yang bak ini bentuknya seperti ini. Jika kita lihat polisi bawaan seperti ini, nah, tapi kita sudah modifikasi sehingga nampaknya seperti RC Adventure, jos pokoknya. Biasanya untuk mobil ini dia cocok untuk skala 1.12 atau 1.14 atau 1.16. Oke, sekarang kawan cek posisi bannya hampir-hampir sama berdekatan. Ini skala 1.16. Ini kan dulunya ada di belakang di sini, tapi saya tidak pakai lagi. Dan untuk damper depannya sudah punya bawaan dari bodinya, jadi ini saya lepas saja. Nah, ini punya di belakang juga sambungannya, ini sudah saya lepas. Sekarang kita cek bagian dalam. Sebenarnya ini tidak ada, tapi saya modifikasi. Karena apa? Di sini kan ada penguncinya, jadi kita harus buat dia timbul dan bisa kita kunci. Nah, ini karena kunci bawaan dari body yang ini, bos. Oke, kita buka. Nah, ini kita bisa buka tutup. Nah, ini adalah bagian dari bawahnya. Ini kita lem pertama, kasih isolasi kertas
Selanjutnya saya kasih lem cair atau lem setan. Ini bentuknya kita pakai lem Dexton. Ini juga saya pakai lem lilin. Dan ini next video saya akan modifikasi untuk full purpose-nya. Ini baru ada sebagian dari bagian-bagian yang ingin kita update ke full purpose. Oke, ini bagian bentuk dari bawahnya. Dan di sini ada penutup, kita harus ambil dan kita pindahkan karena akan menahan dari kursinya. Oke, baterainya juga saya pindahkan ke depan karena jika mobil ini berat ke depan pada saat dia menanjak, bannya itu akan mengengkam tanah. Ini berarti saya ambil buat di depan sehingga kita butuh kabel untuk menyambungnya kembali. Nah, di bawahnya juga saya sudah berkasih pemberat supaya pada saat jalan dia tidak terlalu melayang, jadi bisa mencengkram tanah. Ini saya beri pemberat di mata kancing, mata pancing sama, dan di dalamnya ini juga saya kasih pemberat. Jadi ini mobilnya sudah sangat-sangat berat. Jika kita lempar, oke, aman, cos bukan? Nah, sekarang yuk kita tes.